bisa nonton wayang dulu di sini sebelah kanan. Ini maksudnya ini toko-toko apa nih, Mbak? Oh, ini yang campuran. Oh, gitu. Iya, ini wayang tradisional campuran. Ini animasi ya? Iya, animasi. Oh, ini pemirsa. Pemirsa, kita di dalam ini juga bisa nonton wayang, tapi wayangnya dalam bentuk animasi. Wayang orang tapi dalam bentuk animasi. Nah, kita bisa lihat, pertempurannya seru. Ini kisah Hanuman. Oh, kisah Ramayana. Ini dilengkapi teks bahasa Inggris. Di atasnya itu ada pakai teks bahasa Inggris. Pengantarnya pakai bahasa Indonesia, jadi supaya bisa dimengerti oleh semua pengunjung. Ayo kita ke berikutnya. Sekarang kita masuk ke wayang kolek. Wayang kolek ini berarti duluan kulit baru wayang kolek. Iya. Setahu saya Jawa itu kan enggak ada wayang kolek. Ada. Ada. Tapi kelihatan wajah-wajahnya kok kelihatannya kayak Sunda ya? Iya, jadi gini penjelasannya. Jadi dulu itu di Jawa ada wayang kolek. Ini wayang kolek menang di Jakarta, tapi karena tidak famous di Jakarta terkenal. Iya, tidak terkenal. Jadi datanglah ke Jawa Barat. Jadi bisa orangnya tuh nyebutnya ini dari Jawa Barat. Padahal enggak sebenarnya. Aslinya dari Jogja. Jawa. Tapi wajah-wajahnya kan antara wayang kolek Jawa dan wayang kolek Sunda itu kan beda ya. Kalau ini masih Jawa Barat juga? Enggak. Iya, ini Jawa Barat. Kalau ini Jogja. Oh. Ini kan pakaiannya pakaian Jogja. Jadi yang ini adalah wayang kolek. Kadang suka kita masih bingung antara wayang kolek. Kita taunya kalau wayang kolek itu kan Jawa Barat ya. Nah, jadi ini ternyata ini adalah wayang kolek Jogja, sedangkan yang sebelahnya ini adalah wayang kolek Jawa Barat. Biasanya daerah Pasundan lah gitu. Oke, terus lanjut ini kita ke ruang topeng. Kita masuk ke ruang topeng. Nah, sebelah kirinya ada topeng karakter, jadi ada karakter menyeramkan. Tapi ini topeng-topeng ini dipakai untuk pertunjukan ya, Mbak? Iya, pertunjukan. Ini termasuk, ini seperti dari Bali nih? Iya, ini topeng Bali menceritakan Ramayana. Oh, jadi sebenarnya kisahnya sama ya? Wayang kulit di wayang kulit, wayang kolek. Iya, itu semua ngambil dari kisah-kisah itu ya, Ramayana ya? Cerita Hindu ya, Mbak. Iya, cerita Hindu. Lanjut, di sini ada topeng Yogyakarta. Ini menceritakan tentang Panji yang di depan tadi, Pak. Oh, iya. Yang saya tertarik itu pengekspresian topeng ini mencerminkan apa ya? Menceritakan kayak orang zaman dulu tuh mukanya ya kayak gini, Pak. Ya, kalau Bali kan udah. Jadi ini kalau kayak ke arah zaman-zaman budaya timur nih masuk, yeah. Kayak China gitu, ini kan udah sipit-sipit begini. Iya, terus ini ada topeng dari Cirebon, menceritakan tentang Mahabharata. Jadi nggak lepas-lepas dari Ramayana. Nah, dari sini ada topeng barong dari Bali. Ini ada bedanya, Pak. Jadi yang topeng barong ini sama topeng barong yang ini. Oh. Nah, yang ini tuh topeng barong yang baik, yang ini yang jahat. Jadi bedanya tuh taringnya. Kalau yang jahat tuh taringnya panjang. Panjang-panjang. Kalau yang ini topeng dari Madura. Tapi ini sampai sekarang belum ditemukan. Penjelasannya bagaimana, penjelasannya bagaimana. Sekarang masuk ke ini ruangnya tulisannya ruang Jawa Tengah. Iya. Oh, berarti ini ada kaitannya sama arsitektural Jawa. Nah, ini ada miniatur. Coba ini bisa dijelasin nih, Mbak, masing-masing ini. Iya. Apa-apa gitu. Ini depan pendopo ya? Iya. Biasanya orang dulu tuh kalau mau masuk rumah itu udah ada di depan. Oh. Ya,
ini apa nih, kandang ya? Iya, kandangnya. Jadi itu kayak berapa hewan gitu. Oh gitu, jadi kayak orang pada saat itu dihitung dari peternakan. Peternakan yang ada di sini ya kan, biasanya kan ada sawah dan lain sebagainya, ini nggak nampak kan? Terus kemudian ini ada pendopo, terus yang sebelah ini biasanya untuk ruang tamu, biasanya untuk ritual yang tadi kayak tempat tidur kali di depan. Oh, di rumah juga ada kayak ritualnya ya? Kamar-kamar hanya sisi ini aja ya. Oh, lumbung padi, lumbung pangan ya di situ ya, disimpannya di situ. Nah, kita masuk nih. Di sini ada miniatur tanduk. Jadi raja atau ratu, orang-orang kerajaan dulu kan kendaraannya menggunakan ini. Tanduk. Oh, pantas waktu zamannya Jenderal Sudirman itu sih juga pakai tanduk ya, karena memang udah pada saat itu ya. Ini barang juga pakai tanduk. Ya. Yang nomor 3 sama 1 ini untuk barang. Ini kisahnya Gebyok ini gimana nih? Ini kan Gebyok kan? Iya. Ini ceritanya ada kisahnya nggak? Kenapa terus ada dibuat Gebyok begitu? Kalau kisahnya kurang tahu. Nggak ada ya? Oh, iya, jadi dari pendopo masuk. Nah, jadi iya, pendopo itu ada ruangannya seperti ini ya. Kayak ruang tamu gitu ya. Pendopo itu tempat penerimaan tamu. Pendopo, terus ini masuk ke... Kalau sekarang itu teras. Gitu, iya. Pendopo itu teras. Terus ke sana masuk ke rumah tinggalnya ya. Iya. Jadi mungkin masih ada yang bertanya-tanya. Sering kita suka memasang gebyok di rumah-rumah. Itu banyak yang berpikir. Jadi... di depan atau bukan di pendopo, tetapi ketika kita akan masuk ke bangunan yang sesungguhnya, jadi tempat tinggalnya, karena tatanan rumah Jawa pada saat itu tuh ada namanya ruang penerima tamu itu di pendopo, jadi di luar, kayak di teras sih, jadi tidak di dalam rumah. Oh, ini peninggalan Raden Ajeng Kartini ya ini ya. Ini dari awalnya dari yang tadi. Terus kalau Gebyok ini baru ya, bukan ini ya. Bukan lama, peninggalan lama enggak ya? Peninggalan lama.
rencana pengembangan museum yang baru nih. Nah, ini dia. Jadi sudah ada rencana. Jadi demikianlah pemirsa, kira-kira nanti masih ada yang suka ingin mendalami budaya Jawa khususnya di Yogyakarta, nanti bisa hadir ke Museum Sonokuluyo.